persiapan masak tumis kangkung. Dipotong-potong. Disigar-sigar biar dalamnya nggak ada yang namanya lat atau lintang. Biasanya ada lintangnya gitu. Dalamnya. Kita memasak tumis kangkung sawah dicampur dengan tempe, putih telur, dan ini bumbu-bumbunya ya, bawang putih, bawang merah, tomat, lombok besar, lombok merah, ini laos yang sudah dikeprek, ini kecapnya. Yuk kita mulai masaknya. Yuk. Semua bumbu-bumbu diiris-iris ya, dirancang-rancang jadi satu. Yuk kita masukkan bawang putihnya dulu ya. Tunggu sebentar sampai keluar harum ya, tercium harum. Kita masukin bumbu sudah layu, kita masukkan tempe sama telur. Kita tambahin lagi secukupnya. Setelah mendidih, kira-kira tempenya sudah masak, kita masukkan kecapnya. Rasain dulu. Makan dulu ya. Rasanya manis, asin, gurih. Terakhir kita masukkan kangkung sawah. Kangkung sawah ini rasanya lebih gurih. Lebih lama. Masaknya sudah matang ya, kita tuangkan ke dalam wadah.
Halo, selamat siang semuanya. Nah, kita sekarang merasakan bagaimana kita tadi membuat sayur tumis kangkung sawah. Sayur tumis kangkung sawah yang sudah kita buat, dan sekarang kita rasakan bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pindang dan kerupuk. Keren, gupen dan kerupuk. Oh, ya. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Ya. Ini pakai ini ya. Ya. Kita ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menikmati makanan yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.